malam. Selama 30 menit ke depan kami akan temani Anda dengan sejumlah informasi khas redaksi malam. Kembali lagi Anda bersama saya, Prasidya Puspa. Tidak henti-hentinya, saya mengingatkan Anda tetaplah waspada saat Anda berkendara, khususnya di malam hari ya. Ada aksi pembegalan yang dilakukan sekelompok orang bersenjata tajam terjadi di Tangerang, Banten. Sementara itu setelah buron selama 3 pekan, penculik anak di Bandung ditangkap pihak kepolisian. Kali ini ada update di game Henshin Impact Februari nanti, ada sederet karakter baru yang akan hadir juga. Tapi untuk Anda yang hobinya ngegas alias ngebut pakai motor balap nih ya, cobain deh. Game Ride 4 dengan tampilan baru, tampilannya 4K. Tapi sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam redaksi malam kali ini. Saya Prasidya Puspa harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.